السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair, amma ba'd. Muslimin muslimat, hadirin hadirat ni dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita sama-sama menimba ilmu, untuk kita sama-sama mengutip mutiara-mutiara yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan begitu juga mutiara-mutiara yang telah ditinggalkan oleh para ulama, yang kesemuanya ini akan memberikan kebahagiaan sama ada dunia kita mahupun akhirat kita. Kerana setiap apa yang ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ianya merupakan sebagai satu kebaikan yang perlu kita raih di dalam kehidupan kita. Kerana kebahagiaan seseorang itu diukur oleh Allah Subhanahu wa taala apabila Allah Subhanahu wa taala merahmatinya dan meridai dirinya. Itu kebaikan ataupun kebahagiaan yang diukur di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dirinya sempurna di dalam penglihatan manusia, tetapi dia tidak mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jal. Dia tidak melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya ukurannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dia adalah orang yang rugi. Bahkan orang ini adalah orang yang hina. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut ulaika humul ghafilun. Mereka ini adalah orang yang lalai, orang yang rugi, dan dia akan diseksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walahum adzabun muhin, akan diberikan seksaan yang sangat hina. Maka tuan-tuan di dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka marilah kita sama-sama menjadikan kehidupan kita ini bukan hanya penglihatan manusia semata-mata, tetapi yang lebih penting adalah penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap diri kita. Biarlah diri kita ini sentiasa mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan memberikan kebahagiaan kita di hari akhirat, dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah, alhamdulillah Allah masih lagi memberikan kesempatan kepada kita, memberikan nikmat kepada kita, iaitu nikmat iman dan Islam. Dan begitu juga nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, iaitu nikmat kelapangan masa. Yang mana diberikan keimanan, diberikan ketakwaan, diberikan nikmat Islam, ini adalah merupakan sebesar-besar nikmat.
Ni'matani azimatani. Dua nikmat yang sangat besar yang perlu kita raih di dalam kehidupan kita, yang perlu kita pertahankan, iaitu nikmat iman, yang kedua adalah nikmat Islam. Sekiranya kalau kedua-dua ini luput daripada diri kita, terkeluar daripada diri kita, na'udzubillahi min dhalik. Kita tidak mahu Islam itu terkeluar, lucut daripada diri kita. Bahkan begitu juga kita tidak mahu iman itu keluar, tercabut daripada diri kita. Kerana dengan nikmat iman dan Islam inilah yang akan memasukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, barang siapa yang dia mampu menyebut saat ketika mana ajalnya menjemput dirinya ataupun akhir kalamnya dengan menyebut kalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah ini adalah kalimah tauhid yang menjaminkan diri kita untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Apabila adanya iman di dalam diri seseorang, walaupun besar macam mana sekalipun dosa yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tetap masukkan dia ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala disebabkan kalimah tauhid. Disebabkan kalimah thayyibah, iaitu kalimah akidah, kalimah tauhid yang memantapkan keimanan kita, yang meneguhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat ini yang perlu kita jaga, tuan-tuan di dirahmati Allah. Begitu juga dengan nikmat kelapangan masa. Alhamdulillah, Allah berikan kurniaan kepada kita pada malam ini, kita boleh duduk sebentar. Walaupun pada peringkat awalnya mungkin kita dah plan adanya urusan lain, tetapi Allah Subhanahu wa taala detikkan di dalam hati kita, aku tunggu sebentar. Ataupun baik aku duduk dulu di dalam kuliah, mungkin lepas isyak baru aku pergi. Tuan-tuan di dirahmati Allah, ini semua adalah Allah Subhanahu wa taala yang pilih. Kita merancang, tuan-tuan di dirahmati Allah, tetapi sebaik-baik perancangan itu adalah Allah. Wa makaru wa makara Allah wallahu khairul makirin. Allah Subhanahu wa taala sebut, manusia itu merancang, Allah juga merancang. Kita dah plan, tuan-tuan di dirahmati Allah, nak pergi ke sini, nak pergi ke situ, lepas daripada solat maghrib. Tetapi Allah Subhanahu wa taala juga merancang. Allah kata apa dia? Wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik perancangan. Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita. Allah Subhanahu wa taala detikkan kepada kita yang mana kita nak duduk dulu dalam majlis ilmu. Alhamdulillah, tuan-tuan di dirahmati Allah, inilah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebut, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, rebut 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Di antaranya tentang di dirahmati Allah, Nabi sebut apa dia? Wa faragaka qabla shughlik. Sebab ketika mana kamu lapang sebelum datangnya kesibukan. Sebelum datang kesibukan, tuan-tuan di dirahmati Allah, maka pada ketika itu susah untuk kita nak buat amalan kebaikan. Ketika mana kita sudah sibuk, tuan-tuan di dirahmati Allah, susah kita nak datang masjid. Ketika mana sudah sibuk, tuan-tuan di dirahmati Allah, tak sempat nak mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Maka sebab itu Nabi peringatkan kepada kita, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Ingatlah kamu, rebutlah kamu 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Ketika mana kita sedang adanya kelapangan, diberikan kelapangan masa, kita rebut peluang ini dengan sebanyak mungkin, tuan-tuan di dirahmati Allah. Begitu juga diberikan kesihatan kepada kita, alhamdulillah. Kita boleh hadir ke rumah Allah. Wasihataka qabla saqamik. Sebelum sihat, ketika mana sihat, sebelum datangnya sakit. Ini nikmat yang sangat besar, tuan-tuan di dirahmati Allah. Moga-moga nikmat yang kita raih ini akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu juga mendapatkan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah,
pada malam ni kalau tak silap sahabat saya Ustaz Jazlan. Jadi mungkin beliau tidak dapat hadir. Kita teruskan tazkirah kita pada malam ini tuan-tuan yang dirahmati Allah. Yang mana kita nak bicarakan tentang asbabun nuzul. Kita nak bicarakan tentang asbabun nuzul ataupun di dalam tafsiran surah Luqman ayat 12 sehingga 15. Kita nak bicara pada malam ini tuan-tuan yang dirahmati Allah tafsir surah Luqman ayat 12 sehingga ayat 15. Di dalam Al-Quranul Karim tuan-tuan yang dirahmati Allah, Jibril alaihi salam membawa wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam peringkat demi peringkat. Allah Subhanahu wa taala himpun segala wahyu itu di Lauhul Mahfuz, kemudian diturunkan peringkat demi peringkat oleh malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril bawa ayat demi ayat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikut keadaan ataupun peristiwa yang berlaku. Sebab itu kalau kita mempelajari ulumul Quran, maka di sana adanya ilmu yang membicarakan tentang asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Kalau kita bicara tentang ulumul Quran ataupun ilmu ulumul Quran, dan begitu juga kalau kita belajar tafsir, begitu juga adanya ilmu yang disebut sebagai asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah, ayat ini Allah Subhanahu wa taala turun kerana ada yang berlaku kepada diri sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat dulu ayat ini tuan-tuan dirahmati Allah, dan insya-Allah kita akan bicarakan satu persatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Luqman ayat 12 sehingga 15. Allah Subhanahu wa taala menyebut walaqad atayna luqmanal hikmata an ishkur lillah وَمَنْ يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Dan sesungguhnya kami telah memberikan hikmah kepada Luqman, sesungguhnya hendaklah kamu bersyukur kepada Allah, kerana sesiapa yang bersyukur kepada Allah samalah seperti dia bersyukur kepada dirinya sendiri, dan sesiapa yang kufur maka ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika mana Luqman berkata kepada anaknya sebagai pengajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya syirik itu kesalahan yang amat besar. Dan kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Ibunya telah mengandungkannya fi amain dengan menempuh pelbagai kesulitan dan menceraikan susu dalam masa 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapamu. Sesungguhnya kepadaku tempat kamu kembali. Dan kalau keduanya memaksa engkau supaya mempersekutukan aku dengan apa yang engkau tidak ketahui, maka janganlah engkau turuti
dan pergaulilah keduanya di dunia ini secara baik, dan turutlah jalan yang telah kembali kepadamu. Kemudian kepadaku kamu akan dikembalikan, maka akan aku beritakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Sadaqallahul azim. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Luqman. Surah Luqman ini tuan-tuan dirahmati Allah, salah satu surah yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam Al-Quran yang mana kaitan pada diri seseorang. Di antaranya tuan-tuan dirahmati Allah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala meletakkan nama surah, iaitu surah Ibrahim, yang mana di dalam surah itu membicarakan tentang perihal Nabi Ibrahim alaihi salam, dan begitu juga ada diceritakan tentang kisah-kisah yang lain. Tetapi nak ceritanya tuan-tuan dirahmati Allah, surah Ibrahim itu ada menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim. Begitu juga di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala meletakkan surah yang dinamakan surah Yusuf. Dan surah Yusuf ini secara total ya tuan-tuan dirahmati Allah membicarakan tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Bermulalah daripada dia kecil sehinggalah dia diangkat menjadi rasul dan dia menjadi pemimpin. Dan di dalam Al-Quran adanya surah yang dinamakan surah Nuh, juga membicarakan tentang Nabi Nuh, yang mana di dalam surah itu bagaimana Allah Subhanahu wa taala kisahkan Nabi Nuh alaihi salam, bagaimana dakwah beliau, bagaimana dakwah baginda Nabi Nuh kepada umatnya, diceritakan di dalam surah tersebut. Dan begitu juga di dalam Al-Quran adanya surah yang dinamakan surah Muhammad. Di dalam Al-Quran adanya surah yang dinamakan surah Maryam. Tuan-tuan dirahmati Allah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala rakamkan surah bagi diri individu itu, yang mana semua ini adalah orang yang hebat. Maryam tuan-tuan dirahmati Allah, seorang ibu yang hebat, perempuan yang hebat, dikisahkan di dalam surah tersebut. Dan begitu juga Luqman, Allah Subhanahu wa taala rakamkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam Al-Quran menceritakan tentang kisah Luqmanul Hakim. Tuan-tuan dirahmati Allah, Luqmanul Hakim adalah seorang yang bukan dianggap ataupun seorang yang digelar sebagai rasul ataupun nabi. Ya, dia bukan seorang rasul dan dia bukan seorang nabi, tetapi seorang lelaki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Luqman ini al-hikmah. Sebab itu dimulakan dengan Luqman ini ataupun surah ini tuan-tuan dirahmati Allah, apabila menceritakan kisah Luqman ini Allah sebut apa dia? Al-hikmah. Diberikan hikmah, diberikan kebijaksanaan kepada Luqmanul Hakim. Tuan-tuan dirahmati Allah. Sebab itu, ya, di dalam Al-Quran, apabila kita mempelajari tafsir, apabila kita membaca tafsir ataupun terjemahan ayat-ayat Al-Quran ini, lebih memberi kesan kepada diri kita berbanding dengan hanya kita membaca Al-Quran semata-mata. Ini dia tuan-tuan dirahmati Allah. Sebab itu Al-Quran bukan hanya sekadar kita baca, tetapi perlu kita lihat terjemahannya, perlu kita tadabbur ayat-ayat Al-Quran supaya ianya memberikan kesan yang mendalam di dalam diri kita. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebut bermula daripada walaqad ataina luqmanal hikmah. Dan apa yang saya nak sebut pada malam ini tuan-tuan dirahmati Allah, daripada ayat 12 sehingga 15 ini, yang mana pada ayat yang ke-15 itu asbabun nuzul. Kerana 12 sehingga 15 ini yang mana di-highlightkan, yang mana ayat yang ke-15 asbabun nuzul. Tetapi kita akan bicarakan daripada ayat 12 sehinggalah ayat 15. Cuma asbabun nuzul di dalam
ayat ini, tuan-tuan dirahmati Allah, adalah ayat yang ke-15. Allah kata apa dia tuan-tuan? Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Dan kalaulah keduanya memaksa engkau supaya mempersekutukan aku dengan apa yang tidak kamu ketahui, maka janganlah kamu turuti. Fala tuti'huma. Jangan kamu ikut. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan pergaulilah keduanya di dunia ini secara baik. Tuan-tuan dirahmati Allah, ayat ini Ibnu Katsir menyebut di dalam tafsirnya, tuan-tuan dirahmati Allah, berlaku kepada diri Sa'ad Abi Waqqas. Di dalam tafsir Ibnu Katsir menyebut asbabun nuzul ayat ini berlaku kepada diri seorang sahabat yang masyhur. Siapa tidak kenal dengan Sa'ad Abi Waqqas? Seorang sahabat yang masyhur di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sa'ad Abi Waqqas ni tuan-tuan dirahmati Allah, dia memeluk agama Islam ketika mana usia dia 19 tahun. Di dalam riwayat menyebut usia dia memeluk agama Islam ketika mana dia berusia 19 tahun. 19 tahun tuan-tuan dirahmati Allah, maknanya baru lepas SPM. 17, 18, 19. Baru lepas 2 tahun. Maknanya masuk universiti lah. Kalau usia anak-anak kita 19 tahun. Tuan-tuan dirahmati Allah, Sa'ad Abi Waqqas memeluk Islam ketika mana usia dia 19 tahun. Baik. Ketika mana dia memeluk agama Islam, tuan-tuan dirahmati Allah, Sa'ad Abi Waqqas ini adalah anak yang manja dengan ibunya. Ya, anak yang sangat manja terhadap ibunya, tuan-tuan dirahmati Allah. Satu ketika ibu dia tahu yang Sa'ad Abi Waqqas ini memeluk agama Islam. Apabila dia tahu Sa'ad Abi Waqqas memeluk agama Islam, maka dia suruh Sa'ad Abi Waqqas ini, yang mana apa dia, untuk meninggalkan ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dia tuan-tuan, mujahadah para sahabat dahulu. Pengorbanan mereka tuan-tuan dirahmati Allah bukan mudah. Mereka nak memeluk agama Islam. Kita boleh lihat tuan-tuan dirahmati Allah, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, sebelum dia memeluk agama Islam, tuan-tuan dirahmati Allah, bagaimana sifatnya? Bagaimana sifat yang bengis yang ada kepada Sayyidina Umar? Bagaimana sikap Sayyidina Umar yang begitu keras? Dia sanggup bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya kalau ditawar, membuat tawaran kepada Sayyidina Umar untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia yang akan memegang pedangnya lalu memancung kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar. Tetapi tatkala mana Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada Sayyidina Umar, tuan-tuan dirahmati Allah, berubah daripada bengis tadi tuan-tuan dirahmati Allah, yang mana dia menjadi orang yang amat penyayang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia dapat memeluk Islam, apabila dia berada di dalam agama Islam, Sayyidina Umar menjadi manusia yang paling hebat. Menjadi manusia yang paling penyayang, mengasihani tuan-tuan dirahmati Allah. Sebab apa dia? Sebab Islam. Dan begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lain, tuan-tuan dirahmati Allah, apabila mereka peluk saja Islam, mereka tidak akan tinggalkan agama yang mereka anuti. Mereka akan pegang teguh, tuan-tuan dirahmati Allah, dengan agama Islam. Begitu juga dengan Sa'ad Abi Waqqas. Apabila ibu dia tahu, ibu dia suruh keluar daripada Islam. Tuan-tuan dirahmati Allah, Sa'ad Abi Waqqas kata, "Tidak, wahai ibu." Apabila dia tengok Sa'ad Abi Waqqas berkeras tidak mahu tinggalkan ajaran yang dibawa oleh baginda, maka ibu dia kata apa dia? Ibu dia ugut dia. Kalau kamu tak tinggalkan agama yang kamu anuti sekarang, maka ibu tidak akan makan selama 3 hari. Maksud dia tuan-tuan, ibu dia nak mogok, tak nak makan.
supaya biar apabila ibu dia mati, maka dipersalahkan Sa'ad Abi Waqqas kerana dia tidak mengambil berat kepada ibunya. Tuan-tuan dirahmati Allah, maka hari pertama ibu dia tak makan, tuan-tuan. Ni protes, tuan-tuan. Ya, mogok. Protes ni zaman dulu dah ada, tuan-tuan. Bukan zaman sekarang yang baru ada. Zaman dulu dah ada. Mogok tak nak makan, tuan-tuan dirahmati Allah. Hari kedua tak makan, tuan-tuan dirahmati Allah, mula dia rasa lemah. Rasa lemah. Sa'ad Abi Waqqas tidak meninggalkan Islam. Ibu dia kata, "Sa'ad, kamu tinggalkan Islam. Kamu lihat bagaimana keadaan ibu sekarang. Yang mana kamu akan dipertanggungjawabkan kerana kamu tidak mengambil berat terhadap ibumu." Tuan-tuan dirahmati Allah, maka Sa'ad kata, "Tidak. Aku tidak tinggalkan Islam, agama yang aku anuti sekarang. Kerana aku mempercayai akan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul." Maka hari yang ketiga, tuan-tuan dirahmati Allah, dia tak makan juga. Hari ketiga tak makan juga, tuan-tuan dirahmati Allah, sampai dah nak pensan. Tuan-tuan dirahmati Allah, maka Sa'ad kata, "Aku tidak tinggalkan agama yang aku anuti ini." Maka Sa'ad Abi Waqqas kata apa dia, tuan-tuan dirahmati Allah, "Wahai ibu, sekiranya kalau Allah berikan kepada kamu 100 nyawa." Allah, hebat tuan-tuan, para sahabah. Kalau kita baca Hayatul Sahabah, kitab Hayatul Sahabah tuan-tuan, yang sekarang ni pun dah diterjemahkan di dalam bahasa Melayu tuan-tuan, tuan-tuan boleh cari. Menceritakan tentang kehidupan para sahabah. Bagaimana kehebatan mereka, bagaimana pengorbanan mereka terhadap agama Islam. Maka Sa'ad Abi Waqqas kata, "Kalau diberikan kepada kamu 100 nyawa sekalipun, wahai ibu, dikeluarkan satu persatu nyawa tadi, tuan-tuan dirahmati Allah, maka aku tetap tidak akan meninggalkan agama Islam." Allah, tuan-tuan dirahmati Allah, apabila dengar sahaja Sa'ad Abi Waqqas kata begitu, maka ibu diangkat tangan, tuan-tuan. Serendah. Ibu, tak ada lah ibu tu angkat tangan. Maknanya nak cerita, serendah, tuan-tuan. Ibu dia kata, "Kalau begitu, ya, aku tidak memaksa kamu." Yang mana apabila Sa'ad Abi Waqqas keluarkan kenyataan, yang mana kalau diberikan 100 nyawa sekalipun, tuan-tuan dirahmati Allah, maka Sa'ad Abi Waqqas tidak akan tinggalkan agama Islam, maka Sa'ad Abi ibunya membiarkan Sa'ad Abi Waqqas dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka turun ayat ini memuji kepada Sa'ad Abi Waqqas. Turun ayat ini yang mana Allah kata apa dia, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma." Turun ayat ini supaya memantapkan keyakinan, memantapkan keteguhan pendirian Sa'ad Abi Waqqas. Jangan sesekali kamu menuruti ataupun kamu turut apa yang disuruh oleh ibumu untuk keluar daripada agama Islam. Tuan-tuan dirahmati Allah, sebab itu turunnya ayat ini. Maka Allah Subhanahu wa taala ajar juga kepada Sa'ad Abi Waqqas apa dia? "Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa." Walaupun kamu keluar, kamu tidak masuk ataupun kamu tidak keluar daripada ibu kamu, tetap di dalam kekufuran kepada Allah, tetapi ingat, Allah bagi tahu, hendaklah kamu menggauli kedua ibu bapa kamu itu dengan pergaulan yang baik. Tuan-tuan dirahmati Allah, walaupun ibu dan ayah tidak memeluk agama Islam, tetapi seorang Muslim, seorang anak, dia tidak boleh membiarkan kedua ibu bapaknya tadi. Ataupun anak tadi tidak boleh abaikan kedua ibu bapaknya tadi. Ini dalil. Ada kan di kalangan kita, kawan kita, tuan-tuan dirahmati Allah, Allah berikan hidayah kepada dia, dia minat dengan agama Islam. Kemudian dia masuk di dalam agama Islam, convert kepada agama Islam. Ayah dan ibunya masih lagi kufur.
anak tadi dia tidak boleh membiarkan kedua ibu bapaknya. Dia kena bergaul dengan ibu dan ayahnya seperti mana ibu dan ayahnya sebagai seorang Muslim. Tetap dia kena berikan hak kepada kedua ibu bapaknya. Tetapi apabila melibatkan tentang soal akidah, maka tidak ada kompromi, yang mana dia tidak boleh menjaga hati ibu dan ayahnya lalu dia meninggalkan agama Islam kerana Allah kata fala tuti'huma, jangan kamu turuti kehendak mereka. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah, inilah yang berlaku kepada para sahabah yang dinamakan Sa'ad Abi Waqqas, yang mana dengan tindakannya maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat yang ke-15. Baik, para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah, kita kembali di dalam tafsiran ini. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita bagaimana Allah memberikan pesanan kepada Luqmanul Hakim, yang mana Allah berikan kepadanya hikmah. Dan dengan hikmah itu supaya apa dia? Supaya kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, apabila Allah berikan kepada kita sesuatu ataupun disebut sebagai perkara yang boleh memberikan kebaikan ataupun memberikan kesenangan, memberikan kegembiraan, apa saja bentuk, maka itu yang dinamakan apa dia tuan-tuan? Satu nikmat. Satu nikmat tuan-tuan. Allah berikan apa dia? Kesihatan. Gembira kita tuan-tuan, seronok kita. Nikmat tuan-tuan di dirahmati Allah. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala berikan Luqman al-hikmah, kebijaksanaan, maka ini merupakan satu nikmat Allah ajar kepada Luqman. Untuk apa dia? Supaya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama tafsir apabila ayat ini datang tuan-tuan dirahmati Allah, ulama tafsir apabila dia mengkaji, rupa-rupanya tuan-tuan dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala dah datangkan ayat sebelum ayat yang ke-12 menceritakan tentang bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan langit dan bumi, tuan-tuan dirahmati Allah, semua ini adalah merupakan kurniaan rezeki daripada Allah. Untuk siapa dia? Allah berikan, Allah jadikan langit, Allah jadikan bumi. Tuan-tuan dirahmati Allah, bumi untuk siapa? Adakah untuk makhluk asing tuan-tuan? Tidak. Allah ciptakan bumi untuk siapa dia? Untuk tempat kepada siapa? Kita tuan-tuan dirahmati Allah. Sebab kita hidup di atas bumi. Kita hidup di atas dunia ini. Allah ciptakan tempat kita, tuan-tuan. Ya? Kalau tak ada bumi, kat mana kita nak duduk? Sebab itu, Ibrahim Ibni Adham, tuan-tuan, seorang ulama sufi. Ya? Yang mana apabila orang tanya kepada dia, ya? Orang tanya kepada Ibrahim Ibni Adham ini, ya, tanya, aku ni selalu buat maksiat, bagaimana aku nak tinggalkan, ya, kejahatan-kejahatan yang aku lakukan? Maka di antaranya tuan-tuan dirahmati Allah, Ibrahim Ibnu Adham kata, kalau kamu nak buat maksiat, kamu nak teruskan buat maksiat, kamu kena tahu, kamu jangan buat maksiat di atas dunia ini. Kamu buat maksiat di tempat yang lain, kamu cari selain daripada dunia. Tuan-tuan dirahmati Allah, boleh tak? Ya? Tak boleh tuan-tuan dirahmati Allah. Nak duduk kat mana? Duduk kat planet Muzaffar Shah pun tuan-tuan dirahmati Allah, duduk berapa hari je tuan-tuan. Itu pun adanya alat-alat duduk di planet. Ya? Maknanya duduk luar daripada bumi tuan-tuan dirahmati Allah, keluar daripada bumi. Tuan-tuan dirahmati Allah, itu Ibrahim Ibn Adham kata. Maksud dia tuan-tuan, maka kita tak boleh lari. Ya, kita tak boleh lari tuan-tuan dirahmati Allah di atas dunia ini. Kalau kita nak buat maksiat juga buat tempat lain, maksudnya maka tak boleh tuan-tuan. Maka apabila dengar saja apa yang dikatakan oleh Ibrahim Ibn Adham, maka laki tadi kata apa dia? Maka lepas ni aku berhenti daripada melakukan maksiat kepada Allah. Maka tuan-tuan dirahmati Allah, azan ya. InsyaAllah kita bagi lewalan azan.
dalam dunia ini isi-isinya, maka Allah Subhanahu wa taala nak suruh kepada kita supaya bersyukur kepada Allah. Kerana itu merupakan satu nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Maka apabila ulama mengkaji dan melihat daripada ayat-ayat yang sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala dah menceritakan tentang penciptaan langit dan bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada ayat yang seterusnya kisah kepada Luqmanul Hakim. Yang mana diperintahkan kepada Luqmanul Hakim ini untuk apa dia? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apabila Allah kurniakan kepadanya al-hikmah. Al-hikmah ni tuan-tuan di dirahmati Allah, yang mana ulama tafsir di antaranya menyebut, yang mana hikmah ini yang diberikan kepada Luqmanul Hakim, yakni diberikan taufik. Diberikan taufik yang mana Luqman ini menjadi seorang hamba Allah yang kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Luqman diberikan hikmah, yakni diberikan taufik. Yang mana seorang lelaki yang kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga diberikan ilmu, diberikan kefahaman. Ini adalah merupakan nikmat yang telah Allah berikan kepada Luqmanul Hakim yang disebut sebagai al-hikmah. Maka Luqmanul Hakim menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita ni banyak Allah berikan nikmat kepada kita. Ya, bermula daripada kita kecil sehinggalah kita besar, tuan-tuan. Nikmat demi nikmat Allah berikan kepada kita. Tetapi ada di kalangan kita, tuan-tuan, yang dapat nikmat tetapi dia tidak bersyukur kepada Allah. Apabila diberikan nikmat, dia tidak mendekatkan dirinya kepada Allah. Bahkan ada di kalangan kita, tuan-tuan, diberikan nikmat tetapi gunakan nikmat itu untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Semua, tuan-tuan dirahmati Allah, kalau kita lihat perjalanan kita sebagai hamba Allah, tidak terlepas daripada satu nikmat pun yang Allah berikan kepada kita. Kita dapat menghirup udara, tuan-tuan dirahmati Allah, yang tidak perlu dibayar. Satu sen pun Allah Subhanahu wa taala tak minta untuk kita bayar. Kita hirup nafas, kita hirup udara, tuan-tuan dirahmati Allah, Allah tak minta satu sen pun kita bayar. Tetapi kita gunakan nikmat itu untuk melawan Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, Allah kata. Dan sekiranya kamu nak hitung nikmat-nikmat Allah yang Allah telah berikan kepada kamu, la tuhsuha, Allah kata, kamu tidak mampu untuk menghitung nikmat Allah. Maknanya, tuan-tuan, banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang mana tetap kita tidak mahu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan apabila kamu bersyukur kepada Allah, bermakna kamu bersyukur untuk apa dia? Linafsi, Allah kata. Wa man yashkuru fa innama yashkuru linafsi. Bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kamu, sebenarnya kamu berterima kasih untuk diri kamu sendiri, bukan untuk Allah. Tuan-tuan, kita kalau buat sesuatu yang tidak Allah suka, tak berkurang sedikit pun kerajaan Allah. Tidak sedikit pun hilang izzah ataupun kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lakukan maksiat kepada Allah. Kalau kita tak sembahyang sekali pun, tuan-tuan dirahmati Allah, tidak jatuh pun pemerintahan Allah, keizzatan Allah, keagungan Allah tidak berkurangan. Tetapi sebenarnya siapa yang rugi, tuan-tuan? Diri kita. Sebab itu kita buat sesuatu ibadah, amalan kebaikan, sebenarnya untuk diri kita, bukan untuk Allah. Sebab itu kita kena faham konsep ibadah yang kita lakukan, tuan-tuan. Ya, kita buat bukan untuk Allah, tetapi sebenarnya adalah untuk diri kita. Kalau kita tak buat, tuan-tuan dirahmati Allah, Allah tidak ada apa-apa. Tetapi kamu kena ingat, di hari akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan balas. Sebab apa dia? Sebab apa yang kamu lakukan untuk diri kamu di atas dunia dahulu.
Para hadirin muslimi muslimat dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Maka Allah teruskan ayat, wa idz qala luqman li banihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dhulmun 'adzim. Maka Luqman apabila Allah berikan satu hikmah kepada dia, maka dia mengajarkan kepada anaknya. Ingatlah ketika mana Luqman berkata kepada anaknya, libanihi, kepada anaknya, tuan-tuan dirahmati Allah, apa dia? Wa huwa ya'idhuhu, yang mana Luqman memberikan pesanan, wa huwa ya'idhuhu, yang mana ya'idhah ni ataupun ya'idhuhu ni, tuan-tuan dirahmati Allah, diberikan satu pesanan ataupun diberikan satu nasihat. Ini yang disebut sebagai ya'idhuhu. Sebab itu di dalam Al-Quran ada menyebut, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kita nak ajak orang buat baik, tuan-tuan, kita nak dakwah kena ada tiga step. Ini kita kena faham. Ya, kita sebagai da'i ataupun kita sebagai seorang pendakwah, kita kena ada tiga peringkat di dalam diri kita sebelum kita nak ajak orang, tuan-tuan dirahmati Allah. Yang pertama apa dia? Al-hikmah. Bijaksana. Kita kena ajak, kita kena dakwah orang, kita kena tegur orang dengan bijaksana. Jangan kita ajak orang untuk buat kebaikan dengan cara ya yang tak ada hikmah. Contohnya dengan cara kasar. Kita ajak dia dengan cara kasar ataupun kita hukum dia. Tuan-tuan dirahmati Allah, ulama, seorang ulama Mesir, kalau tak silap saya, Syekh Al-Ghazali. Yang mana apabila ditanya kepada dia, "Syekh, bagaimana kita nak hukum orang yang tidak salat?" Ya, apakah hukuman orang yang tidak mendirikan salat? Tuan-tuan dirahmati Allah, Syekh ni kata apa dia? Dia tidak kata, oh haram, oh berdosa besar, oh masuk neraka. Ni dia tuan-tuan. Sebab itu kalau kita tak suka apabila ya, fikrah yang mengatakan kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap yang bid'ah itu sesat dan masuk ke dalam neraka. Tuan-tuan dirahmati Allah, Syekh ni tak kata begitu. Ini dosa besar, masuk neraka. Syekh ni kata apa dia tuan-tuan? Pegang tangan dia, ajak pergi solat. Ni dia, yang ni yang dikatakan al-hikmah. Kita bukan menghukum, tetapi kita memberikan kebaikan kepadanya. Kalau kita lihat orang tak salat, bukan kita kata, kamu ni tak sembahyang, duh hukum apa ni, berdosa besar, kamu nanti masuk neraka. Tak. Dengan cara begitu, tuan-tuan dirahmati Allah, hatinya tidak terpaut kepada untuk melakukan solat. Begitu juga dengan apabila kita melihat orang yang tidak menutup aurat. Oi, kamu ni, ini semua golongan-golongan neraka semua, tuan-tuan. Tidak begitu. Tetapi apa yang perlu kita buat apa dia? Al-hikmah. Bagi tahu kepada dia, jom kita buat sesuatu perubahan. Sebab ini yang lebih Allah suka. Dengan menutup aurat, kamu akan tenang. Ini hikmah, tuan-tuan. Sebab itu Allah sebut, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Yang kedua, tuan-tuan, wal mau'izah. Wal mau'izah dengan apa dia? Dengan memberikan nasihat ataupun dengan memberikan tazkirah. Itu yang disebut sebagai wa huwa ya'izuhu tadi. Allah kata apa dia? Wa idz qala luqmanu li banihi wa huwa ya'izuhu, yang mana dia telah memberikan ceramahnya ataupun dia telah memberikan tazkirahnya. Tuan-tuan dirahmati Allah, perkara yang kedua apabila kita nak mengajak ataupun kita nak berdakwah. Yang ketiga, tuan-tuan dirahmati Allah, Allah sebut wajadilhum billati hiya ahsan. Perkara yang ketiga ini bermujadal. Mujadalah, mujadal apa dia tuan-tuan? Berjidal, yakni berdebat. Berdebat tuan-tuan dirahmati Allah, ataupun kita sebut selain daripada berdebat itu makna bermuzakarah. Bermuzakarah dan berdebat tuan-tuan dirahmati Allah, tetapi betulkan niat, bukan untuk memalukan lawan, bukan untuk nak menjatuhkan lawan,
tetapi untuk mendapatkan titik persamaan. Orang kita sekarang tentang diri rahmati Allah, ambil terus yang ketiga. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ambil terus yang ketiga, lompat yang ketiga, step yang ketiga. Nak berdebat saja. Dan niat untuk memalukan lawannya, menjatuhkan lawannya, untuk mengangkat apa ni orang-orang yang menjadi pengikut-pengikutnya supaya dia dianggap sebagai orang yang hebat, sebagai seorang pendebat. Tentu dirahmati Allah, tidak begitu. Ya, caranya bukan begitu, tetapi bermujadal, yakni berjidal ataupun wajadilhum, yakni mendapatkan titik persamaan, bermuzakarah supaya boleh merapatkan ukhuwah. Tentang di dirahmati Allah. Maka Allah kata wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah. Apa tazkirah yang Luqman berikan kepada anaknya? Wahai anakku, ya bunayya. Ya bunayya, kalau kita belajar dalam bahasa Arab, tuan-tuan. Ya bunayya, kalimah ini digunakan sebagai satu panggilan yang manja. Sebab itu Arab, tuan-tuan, dia selalu guna ya bunayya. Ya, wahai anakku. Maknanya wahai anak diterjemahkan yakni wahai anakku yang tersayang, itu dia. Sebab itu kalau kita nak bagi nasihat kepada anak kita, tuan-tuan, kita panggil dengan panggilan yang manja, panggilan yang dia sangat suka. Kalau dalam apa ni masyarakat kita, tuan-tuan, abang, abang, abang long, kak ngah, adik ataupun sayang, tuan-tuan dirahmati Allah, kita panggil dengan panggilan yang manja untuk mereka sebelum kita nak sampaikan nasihat ataupun wasiat kepada anak kita, tuan-tuan. Sebagaimana Allah ajar kepada kita, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku yang tersayang, la tusyrik billah. Jangan kamu senang, jangan kamu melakukan syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah satu kezaliman yang sangat besar. Luqman ajar nasihat yang pertama, jangan kamu menyengutukan Allah. Tuan-tuan dirahmati Allah. Sebab itu, kita kena ajar kepada anak kita sebelum kita nak ajar ilmu akademik. Sebelum kita nak masukkan anak kita kemampuan yang dia ada. Kalau dia kemampuan, sebab Allah jadikan anak kita ni, tuan-tuan, tak sama. Abang Long, dia Allah berikan kepintaran, kecerdikan dia di dalam akademik. Maka kita boleh hantar dia untuk belajar akademik. Kak Ngah, Allah berikan kepadanya yang mana dia hebat di dalam ilmu agama. Tetapi kita tak boleh paksa dia, tuan-tuan. Ha, kamu kena ikut Abang Long. Pergi sekolah akademik juga. Belajar sampai macam mana sekalipun ayah nak tengok kamu macam Abang Long juga. Tak boleh, tuan-tuan. Kita kena lihat kemampuan anak kita, tuan-tuan. Tetapi, tuan-tuan dirahmati Allah, kita kena ingat. Di mana kita nak hantar anak kita sekalipun, di mana kita nak letak anak kita sekalipun, imma dia sebagai orang yang mampu untuk menguasai ilmu akademik ataupun agama, tuan-tuan dirahmati Allah, jangan kita lupa untuk kita ajarkan kepada anak kita yang pertama, iaitu tentang akidah. Awaluddin ma'rifatullah. Kita kena mantapkan akidah mereka, tuan-tuan dirahmati Allah. Sebagaimana Luqman ajar kepada anak dia yang pertama. Sebab nanti kita bicarakan satu demi satu banyak nasihat yang Luqmanul Hakim ajar kepada anaknya. Dan Luqman telah menegaskan nasihat yang pertama kepada anaknya berkaitan tentang akidah. Wahai anakku, jangan kamu syirik kepada Allah. Kerana Luqman nak bagi tahu inna syirka la zulmun azim. Syirik ini adalah kezaliman yang sangat besar. Tidak ada kezaliman yang paling besar di atas dunia ini melebihi daripada syirik kepada Allah. Allahu Rabbi, tuan-tuan dirahmati Allah. Menyengutukan Allah, syirik kepada Allah, samalah sebagaimana orang yang tidak beriman kepada Allah. Tempatnya sama, tuan-tuan dirahmati Allah, sebagaimana orang yang tidak beriman kepada Allah. Kerana orang yang syirik ini terkeluar daripada akidah Islam.
dan tempatnya di dalam neraka Allah, dan dia kekal di dalam neraka tersebut. Orang yang syirik kepada Allah, bahkan amalan-amalan yang pernah dia lakukan dahulu, Allah Subhanahu wa taala tidak lihat, Allah tidak ambil kira. Sebab apa dia? Allah kata fahabitat a'maluhum, dibatalkan, dipadamkan amalan-amalan mereka. Allahu Rabbi, tuan-tuan, bahayanya syirik kepada Allah. Dan ulama telah membahagikan syirik kepada Allah ini kepada dua: syirik jali, yang kedua syirik khafi. Syirik jali, tuan-tuan di dirahmati Allah, kita pergi sembah tokong, kita pergi sembah batu, kita pergi sembah berhala, itu syirik jali. Syirik yang nyata, tuan-tuan di dirahmati Allah, ya, kita ambil satu benda untuk dijadikan sembahan, ini adalah syirik yang jali, syirik yang jelas, yang nyata, tuan-tuan di dirahmati Allah. Yang kita bimbang syirik khafi, syirik yang tersembunyi, yang kadang-kadang kita tak sedar, tuan-tuan. Di antaranya ulama telah membicarakan tentang syirik khafi ini, yang mana kita mempercayai kepada satu benda yang boleh memberikan mudarat ataupun boleh memberikan kebaikan. Kita mempercayai tangkal, contohnya, tuan-tuan. Kita pakai satu tangkal, orang bagi tahu, ah, kamu pakai tangkal ni, kamu akan selamat. Kamu pakai tangkal ni, kamu akan terselamat daripada mudarat-mudarat. Kita pun percaya dengan tangkal tersebut, tuan-tuan. Kita percaya kepada azimat yang dibagi. Maka ini adalah merupakan syirik. Ya, ini syirik khafi yang kita tak sedar. Berjumpa dengan bomoh, berjumpa dengan dukun. Kita percaya dengan bomoh, kita percaya dengan dukun. Yang mana dia boleh menilik nasib kita, tuan-tuan, di dirahmati Allah. Ini adalah syirik khafi. Yang ni kadang-kadang dalam masyarakat kita tak sedar, tuan-tuan. Ya, nak mendapat jalan pintas, maka mempercayai akan sesuatu benda, maka ini boleh menggugurkan akidahnya. Dan begitu juga riak ni, tuan-tuan, termasuk di dalam syirik khafi. Ya, riak ni termasuk di dalam syirik khafi, tetapi bukanlah boleh membatalkan akidah. Ulama bagi tahu tidak membatalkan akidah, kerana riak ini termasuk di dalam syirik. Sebab apa dia, tuan-tuan? Dia melakukan sesuatu ibadah disebabkan bukan kerana Allah. Maksudnya menduakan Allah, menyengutukan Allah di dalam ibadahnya, maka dia juga termasuk di dalam syirik khafi, yang mana perbuatan riak tadi. Di dalam suratul Kahfi, tuan-tuan di dirahmati Allah, wa may yusyrik, apa dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء الله barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, فمن كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا, maka hendaklah kamu melakukan amalan yang saleh. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا, jangan kamu menyengutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maksud di sini, tuan-tuan, melakukan amal ibadah, amalan salih tadi adalah hanya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin, muslimin muslimat dirahmati Allah, itu nasihat yang pertama. Dan tak sempat saya nak habiskan di dalam tafsiran ini, tuan-tuan, dirahmati Allah. InsyaAllah kita akan sambung. Ya. Luqman ini tidak disebut di dalam mana-mana tafsir. Cuma disebut dia adalah sebagai seorang lelaki yang Allah berikan kepadanya hikmah. Itu saja ulama tafsir membicarakan tentang peribadi Luqman. Tidak lebih daripada itu. Ya, yang mana Allah yang mengetahui. Ya, Allah yang mengetahui, kerana ya, tidak diceritakan. Dan ulama sendiri pun tidak menceritakan tentang siapakah Luqmanul Hakim. Tetapi dia adalah seorang yang hebat kerana Allah rakamkan, ya, kisah dia di dalam Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam. Insya-Allah kita akan menyambung tafsiran yang seterusnya. Ya, kita baru membicarakan tentang ayat yang ke 12. Ya, tidak sempat untuk kita habiskan, insya-Allah. Ala kulli hal,
ya, segala perkongsian kita pada malam ini moga-moga mendapat kebaikan, diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Insyaallah sekadar itu saja, mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa, kesilapan, saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya' wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.